Memorandum persefahaman itu menetapkan mesti ada usaha meluluskan rang undang-undang anti lompat parti, atau istilah tepatnya anti kianat belot menipu rakyat. Tapi yang melucukan itu semalam kita dapat 209 ahli parlimen, ya, termasuk pendirian Pakatan Harapan memang konsisten. Orang-orang yang bersekongkol dalam komplot kianat ini, dan kata-kata orang yang dianggap melompat pun turut mengundi. Jadi kan satu perkara yang agak lucu tapi menyenangkan, alhamdulillah. Jadi ini satu kemenangan kepada rakyat. Bila kita pilih, kita yakin insya-Allah tidak lagi belot kerana hutan, takut dengan tindakan atau wang ringgit atau juga kedudukan. Alhamdulillah.